Ikaw na yung makan tomato. Goblong! Balik lagi bersama kita dari The Cheese Brothers, your brother. Oke, hari ini kita ingin mereview sebuah kafe baru ya. Khususnya dia itu letaknya di SDC di Scientia Square Park. Yeah. Nah, hari ini kita mau ngapain nih? Oke, dan kita saat ini udah berada di salah satu kafe yang paling hits yang ada di Instagram. Itu namanya Hippie Peace Cafe. Hippie Peace Cafe. Ya, di sini kita sudah mencoba menikmati beberapa menu pilihan dari Hippie Peace Cafe tentunya, teman-teman. Ya. Dan ini memang kafenya unik, dia nuansa bambu ya kayaknya. Nuansa bambu dan nuansa perkayuan nih kayaknya. Dan dia juga industrial sih sedikit. Jadi industrial. Dia ada finishing itu dengan hanya semen untuk lantai ya khususnya. Oke. Okay. Tapi memang meskipun begitu oke banget lah buat teman-teman yang mencari spot foto untuk Instagram kalian, boleh banget di sini. Kalau mau nongkrong juga enak ya kayaknya. Enak sih juga di sini. Untuk sambil kerja pun juga enak. Iya, dan tiket masuknya itu kalau di hari Senin sampai Jumat itu Rp35.000 di luar harga makanan, teman-teman. Rp35.000 ya. Untuk masuk sini aja ya. Iya, betul. Dan kalau hari Sabtu Minggu itu Rp70.000. Iya. Berarti bagusnya weekday aja ya. Weekday aja, teman-teman, ya. Dan tapi dapat voucher juga ya, Rp10.000 ya. Rp10.000. Benar. Oke. Pembelajaran teman mendapatkan voucher Rp10.000 juga untuk pembelajaran minimal Rp50.000. Iya. Dan ini udah ada nih menu yang kita pesan. Itu ada slice pizza ya. Yang satu Hunter namanya, satu lagi Cheesy. Cheesy. Namanya yeah, singkat banget sih memang ya. Dan juga kita sudah memesan minumannya. Ini green tea matcha. Green tea matcha dari Hippie Peace. Hippie Peace Cafe ya. Jadi ini segini total tadi menghabiskan Rp55.000 karena dipotong voucher Rp45.000 saja jadinya. Iya. Jadi kalau mau lebih hemat lagi, kalian bisa ajak ramean orang. Dengan harga segini kalian bisa makan berempat. Satu ini dibagi berempat. Yeah. Bisa minta gelas es. Ada tiga. Karena kita bertiga, satu lagi kameramen. Kameramen. Gila, jadi ini benar-benar jalan-jalan hemat banget lah, teman-teman. Jadi selain kafe ini juga bisa nikmati si Scientia Square Park-nya, ada banyak banget macam-macam. Kalian bisa lihat di konten kita yang sebelumnya, itu isi-isi dari Scientia Square Park ini. Yes. Dan ayo kita cobain untuk kita langsung cobain aja. Oke. Okay. Jangan lupa sebelum makan buka masker dulu. Betul. Untuk saya udah buka. Wah. Santai. Udah belum nih, John? Goblok. Belum, salah. Kok malah mata. Oke. Yuk kita santai. Siap. Karena kita juga
udah lapar nih ya, kita langsung cobain aja. Oke. Oke, yuk bro, nih saya sih coba yang Hunter. Hunter ya. Coba saya yang cheesy bread. Cheesy ya. Okay. Cukup tradisional lah pakai tisu. Karena memang tidak disediakan dari sininya. Iya, ini lebih green ya. Tidak ada sambel ya, saus sambel ya. Enggak ada. Kalau ada mungkin lebih menarik. Hmm. Gimana? Ya. Garing ya teman-teman. Dan kejunya benar-benar sih kalau menurut gua kejunya berasa karena dia juga tadi dia habis diangetin pakai oven lagi. Jadi ada kriuk-kriuknya. Dan ini sebenarnya bisa kalian bawa piknik. Kalau kalian beli slice besar itu kalian bisa nikmatin di taman yang di luar, taman-taman. Ya. Ini karena kita belinya kan irit teman-teman. Jadi kita nikmatinnya di dalam. Gitu. Kalau lu gimana, Jon? Kalau punya gua rasanya lebih kayak pizza sih. Ini benar-benar seperti pizza, soalnya dia ada paprika juga, ada smoked beef-nya juga, sama dia ada keju juga, dan rotinya emang kayak roti rasa pizza sih, jadi enak juga untuk dimakan. Untuk minuman gimana ya? Belum kita coba. Nah, minuman. Ya, rasa matchanya oke okay lah. Rasa matchanya oke okay lah. Oke. Okay. Ini seperti kayak fresh banget dari sapi nih, kayak baru dipercaya. Jadi ada aroma-aroma sapinya. Matcha sapi, setahu gue tuh matcha tuh dari daun deh. Iya, susunya. Jadi susu sapi. Sapi dicampur sama daun matcha. Jadi aroma-aroma sapinya masih ada nih. Waduh. Tapi ini enak sih ya, Hunter rekomend banget sih. Jadi kalau kalian datang sini ya, coba lah Hunter emang. CC rekomend kan? CC juga rekomend. Rekomend juga ya. Ya, ini satu slice pizza ini kalian bisa dapatkan dengan harga Rp15.000. Dan satu botol matcha itu kalian bisa beli Rp25.000. Rp25.000 saja harganya. Iya. Dan kalian bisa nikmati suasana di sini. Ada musik, AC adem. Ada Pak, untuk nongkrong enak juga. Dan teman-teman juga sebenarnya ada minuman-minuman variasi lainnya. Itu kayak ada bir. Ada terus apalagi minuman bersoda. Jadi sebenarnya kalian lebih enak buat santai sih kalau mungkin kalian yang suka bir ya. Tapi kalau untuk ini juga enggak cuma matcha dong. Tadi ada juga kopi ya. Yang kopi ada sama ada juga yang Thai tea. Jadi ada 3 varian yang berbeda. Thai tea, matcha dan yang kopi. Bisa kalian pilih juga. Kalau kalian udah masuk sini, kalian benar-benar harus nikmatin suasananya. Jangan buru-buru pulang nih teman-teman. Iya, soalnya masuk bayar. Masuk bayar. Kalau cuma bentar mah sayang. Sayang, sayang banget. Jadi di sini benar-benar tempat kalian buat hangout sama keluarga, sama teman, bersantai-santai, santai, hiburan banyak banget. Dan rekomend tuh sore sih ya. Karena kan tempatnya semi outdoor juga nih. Kalau siang panas banget. Panas banget. Kita lanjut nikmati makan dulu ya. Yoi. Oke. Okay. Goodbye teman-teman. Proses balik lagi bersama kami ya, jadi itu saja review dari kita ya mengenai makanan si cheesy dan hantarnya ya. Iya, dan review kita pada cafe Hippie Peace Cafe yang ada di Summarecon Digital Center Scientia Square Park. Yes, gitu. Jadi senang sekali kita sudah bisa mereview, melihat-lihat keindahan tempat ini, mencicipi makanan dan minumannya juga tadi. Okay. Minumannya sih paling enak sih. Yeah. Kalian wajib coba. Matcha. Matcha. Perfect matcha. Namanya perfect matcha. Gitu. Dan kita akan kembali pulang karena ini sudah larut malam. Jadi tunggu review-review kita berikutnya. So jangan lupa juga untuk kalian di subscribe, like, share dan juga komen.
Dan jika kalian ada ide tempat lain apa yang ada di Gading Serpong atau di Tangerang untuk kita review, langsung saja di komen di bawah, akan kita review buat kalian semua. Yes, teman-teman. Dan kita bakal review tempat-tempat rekomendasi kalian, terutama tempat wisata. Iya, yes. Wisata tempat boleh, wisata kuliner. Oke, okay. Okay, jangan lupa juga untuk follow baju dari Jazz Brother Gold Saint ya. Link ada di bawah, langsung saya dipencet, bisa order di sana, bisa melalui Shopee, Tokopedia ataupun juga WA. Oke, kalau gitu aja. Kita pamit dulu dan sampai jumpa pada konten. Oke, okay. Jazz Brothers, your brother. Bye bye.